Kencana dengan jumlah personil 5 kader di Tapati Mojo dengan mayoret Lia dan Pinandi. Nah, untuk adik-adik yang keluar, yang masuk barisan garis, jangan masuk ya. Ya, adik-adik keluar dari garis, ayo. Kalau nggak keluar dari baris, kita nggak mainkan. Ya, kita beda dari TK. Ya, masukkan ke sana. Cara satu siap, cara dua siap. Cara tiga siap, Vio Komandan sudah siapkah satuan Anda? Thank you.
kau nonton di YouTube gue. Alhamdulillah. Ada nanti ke? Ada lengkap. Untuk nomor 12 dan 13 segera mempersiapkan diri di samping garda lapangan utama. Sekali lagi untuk nomor 12 dan 13 dengan untuk berkumpul di samping garda lapangan utara. Gimana Bu, anaknya sudah tampil ini? Senang gitu ya perasaannya ya, bangga gitu ya. Dari SD mana Bu? SD Kedung Jenar. Sangat senang sekali ya. Nah pemirsa, ini kita ngobrol dengan salah satu orang tua peserta lomba drum band. Mohon maaf Pak, ini dengan Pak siapa? Dengan Pak Bayu. Ini tadi ikut nonton atau gimana ya, Pak? Menyaksikan drum band anak saya, SD Jenar. Oh anaknya dari SD ya, Jenar. SD Jenar ya. Dengan adanya apa lomba drum band seperti ini, harapannya gimana Pak? Ya harapannya supaya anak-anak kita semua kedepannya nanti bisa menjadi salah satu drum band mungkin di tingkat nasional ya. Nah, sementara dari SD dulu, nanti ke SMP, SMA, dan selanjutnya. Berarti dengan momen ini senang gitu ya Pak ya? Alhamdulillah, senang bisa sekali mengembangkan bakat dari anak-anak. Kami salah pulang tuh hanya mendorong saja, mengikuti kemauannya anak gimana. Harapannya mungkin diselenggarakan event ini setiap setahun sekali atau gimana ya, mungkin? Kalau bisa setahun sekali. Gitu ya Pak ya? Dilombakan setahun sekali dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi nanti bisa terbentuk drum band yang hebat ya, dari Blora ini ya Pak dari Blora tentunya. Terima kasih Pak Bayu. Oke, siap Bapak. Yeah.